Guys, selamat bergabung, berjumpa kembali di channel Mamang Ardi. Ini kita ingin nyoba game baru lagi, guys. Ini yang kayaknya ini lagi booming, guys. Yaitu Tamiya 4 Wheelie Racer ya. Nah, ini kok sepi ya? Oh ya, ini nih. Oke, kita login saja. Oke, server satu aja. Jadi ini keren ya, guys. Kita mau review game ini sedikit ya. Juga nanti ada teng teng tong teng tong teng tong teng. Jadi Bang Windah ini juga main ini, guys. Gua lihat Bang Windah juga main ini. Itu gimana caranya ya? Oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini ya. Ini sudah kebuka semua kah? Nah, kemudian fitur-fiturnya apa ini? Ada activity ya. Activity ini kayak ya top up ya. Ini tempat top up. Ada Toki Cheese Gift di sini. ML nggak bisa juga. Oke, di sini ada ya, ini tempat-tempat top up ya, cukup. Wah, ada Sonic, ada Magnum, ada GGWP, ada Fruit Pack. Saya ikut Magnum nih, sama Hurrican Sonic ya, sama Torpo Tunet, sama Rep Tunet. Biar giring. Wih, ini sih ini buat ini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita punya mail ya. Ini tas ya, tas ini untuk menyelesaikan misi kita. Nah, ini kemudian battle pass ini yang tadi ya, ini ya. Warehouse ini gue nggak tahu juga ini isinya apa. Lalu limited event. Daily gift gitu ya. Ini kayak weekly sign in. Oh, ini kayak ini ya. Apa? Event bonus ya, bonus harian gitu. Kemudian kita punya warehouse. Oh, yang tadi ya ini. Kemudian garasi. Nah, ini tempat kita custom mobil kita, guys. Kalau punya Mamang nih Max Breaker ya, guys. Ini Max Breaker nih apa favorit Mamang ya sejak dulu ya. Sejak kecil gitu. Kecil masih kecil ya. Bootnya berat banget ya main ya. Bootnya berat nih. Nah, ini aksesoris-aksesorisnya. Oke. Ini skillnya ya. Nah, ini ada special skill di sini. And the storm. Nah, ini ya. Oke. Kemudian seperti biasa gacha ya. Nah, di tempat gacha ya, guys. Ada daily. Ini gacha yang tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu. Nah, ini informasinya. Di sini nggak ada, jadi rarity-nya itu, guys, ada yang purple. Ah, yang paling tinggi itu yang emas, guys, yang gold. Ada purple, ada blue, ada yang hijau. Kemudian ada yang ya, ada yang putih ya. Ini yang paling cupu ya. Kemudian di sini juga ada ini untuk yang draw yang ini ada beberapa ya yang orange, tapi ini mayan juga sih ini sih. Ada, nah ini yang orange, ini purple. Waduh, sakit juga nih. Kebanyakan yang biru ya isinya ya sini ya. Nah, ini ya. Mantap juga nih. Kemudian yang paling
Ini ada juga sini, ini untuk yang daily biasa ya ini ya. Nah, ini orangnya main banyak ini. Include guarantee. Wah, guarantee orange kah? Body set. Lalu ini. Lalu ada dinamo torku ya. Ada dinamo Reximet. Ini ada sasis ya. Sasis itu cuma ada ini ya. SM sasis. Gak tau gue sih harusnya ada Super X sasis ya harusnya. Kemudian yang paling valuable itu guys ini ya. Karena ini limited ya. Dibatasi hanya untuk apa ini? 6 hari saja atau 1 minggu saja. Dan ini eventnya tertentu guys. Nah ini pas event Max Breaker ya guys. Nah ini jadi gacha ada kemungkinan untuk mendapatkan Tamiya Max Breaker. Nah ini punya Goki ya. Woi, nanti dulu lah. Oke, itu yang di sini. Kemudian ya. Oke, itu. Kemudian di sini ada welcome pack. Ah, biasa lah ini. Kok climb ya? Bisa kah? Iya, bisa guys. Bisa diklaim ternyata. Dapat victory magnum kita guys. Lalu ini apa ini? Ah, dapat guys. Ah, dapat ternyata. Wah, klaim semua guys. Kalau gitu kita klaim semua guys. Lumayan nih buat gacha. Gimana nih klaim semuanya, gimana caranya? Klaim. And the first klaim. Oh, ini misi juga guys. Bikin ini 7 dice. Semua ini harus diselesaikan guys. Kalau kita yang free ini kayaknya harus diselesaikan ini guys. Rugi kalau tidak diselesaikan gitu. Nah, dapat ini lagi kan. Yellow silver motor gitu. Mendapat ini protes revolution juga ini. Kupon udah banyak juga gitu ya. Lumayan juga tuh. Oke, sekarang mainnya ya. Mainnya kita langsung ke misi. Nah, ini kita mainkan di sini. Ini petualangan biasa, guys. Ini yang normalnya ya, petualangan normalnya. Sebenarnya ada yang lebih valuable, yaitu yang biasanya dicari oleh anak-anak gaming sejati, game online sejati adalah ini, guys. PVP-nya, guys. Nah, ini PVP, guys. Kurang tahu juga nih ya. Nah, mungkin nanti kita coba ya kalau bisa gitu. Tapi kita ini dulu deh, kita petualangan dulu. Oke, kita coba dulu. Kita melawan Go. Oke. Lumayan juga nih. Kita langsung saja, guys. Semoga berhasil. Ini nostalgia ya. Buat kalian yang ini, waduh, kayak gini guys, grafiknya guys. Wah, Max Breaker melawan Magnum, saudara-saudara. 一定要做好万全准备才行. 2, 1, 0. 2号车一马当先. Oke, Magnum cukup kencang juga ya di sini ya. Kurang stabil sebenarnya guys. Kami yang mamang ini, tuh kan, lik bonce masih lik bonce. Lik bonce biasanya kurang stabil. Oke. Oke, menang guys. Nah, kayak gitu deh. Mantap lah. Oke, kita klaim dulu rewardnya. Mayan. Apa ini? Mas damper guys. Mantap lah, mayan lah.
Ini rewardnya apa-apa lagi nih? Oh banyak guys. Waduh 400 tuh. Oke kita coba lagi guys yang ini. Wah ini Tokiki guys. Tokiki ini agak susah guys. Katanya ya. Katanya yang di apa? Arena di Tokiki itu agak susah diselesaikan. Nah ini kan tantangan-tantangan agak ini. Oh ini guys. Spin Cobra. Eh bukan, spin X ya ini ya. Ini belum spin Cobra guys. Tuh ketepek-ketepek guys. Kayaknya kurang ini guys sebenarnya ya. Ini nah ini agak tinggi nih. Waduh 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 waduh. Oke masih bisa guys. Oke mantap sekali saudara-saudara. Ketinggal jauh punya Tokiki. Oke ini mantap banget ya. Waduh 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 waduh. Satu lap lagi saudara-saudara, semoga bisa guys, semoga tidak bonce. Oke. Oke, berhasil guys. Oke, ini dapat apa ini? Dapat gold lagi guys. Oke, itu tadi ya. Terus apa lagi nih kita guys? Ini tinggal XP, claim XP guys. Oke mayan guys. Terus tas. Tas ada yang ini enggak? Top 90 aksesoris. Oke, kita punya lumayan itu. Terus apa nih? Apalagi guys kita guys. Oh yang ini tadi guys, kita coba ya. Room map. Maksudnya apa ini? Ini apa ya guys? Coba kita quickly join aja guys. Waduh sadis banget nih guys. Oke kita coba ya guys. Oke nah ini PvP nya guys. Ternyata oke, kita coba saja. Kayaknya punya musuh GG nih guys. Sudah guys. Oke, tapi nggak apa-apa gitu. Nah, inilah PvP-nya. Waduh, ngeri banget ya. Aduh, mantap. Nah, ini punya... Oh, cuma bertiga, guys. Oke, kita coba saja. Ya, laju-laju, guys. Punya orang, guys. Waduh, mantap sekali. Punya kita ini ya, kayak gini-gini ya. Tuh, tinggal jauh, guys. Wah, ini... Berarti ini punya orang sudah sangar-sangar ya guys. Iya, nggak apa-apa lah. Kita masih mencoba berjalan guys. Ini punya gue ditabrak orang guys. Lama-lama nih. Mungkin ya punya orang kencang banget tadi guys. Itu mungkin speednya sudah berapa gitu ya. Oke, ini bisa dipercepat ya. Oke, juara 3 guys. Tapi mayan juga ya. Nah guys, mungkin kayak gitu untuk yang ini. Ini apa ini? Ini kayak... Waduh, rumpungnya men. Ngeri bos. Ini apa ini? Hamzah. Bisa kah? Ini orang-orang ini ya. Kalau trial apa nih? Web trial. Coba dicek ini.
inevitable guys katanya guys. Nah jadi gitu guys, ini kayak you'll be unlocked at ini season 8 bronze star. Coba kita cek ya gimana nih matching. Ini kayak ini ya. Nah ini PVP nya guys. Nah ini wih matching guys. Kita ya gak apa-apa, kita hepan-hepan saja guys. Ini asik juga gitu. Kita melihat ini Tamiya Tamiya orang kenceng-kenceng ya guys. Nanti Mamang bakal build up juga guys. Waduh, ini apa ini? Waduh, ngeri banget guys. Ya gue sakit sendiri nih. Begini caranya. Ya, yang lain kecelakaan sudah. Wah parah nih. Kejar dua. Waduh, kelontang gak tuh. Kurang kenceng, wah ngeri banget guys tracknya. Oke guys, kita harus belajar banyak lagi guys. Ya kelontang semua dong. Gue juara 2 kah? Oke itu mantap sekali guys. Oke kita kembali saja. Oke ini kita selain 2000. Ih bisa guys. Oke kita santai saja sini. Banyak juga ini apa ini. Waduh diamond. Kalau mission ini. Oh ini mission ya. Ini mission yang umum guys. Ya mission itu jangka panjang ya. Coba kalau kita cek untuk yang gacanya, kita punya 47 tiket guys. Apa kita coba sekali ya, buat nyoba-nyoba saja gitu. Ini apa ini? Quantity nggak ada guys. Ini isinya apa ini? Yang tadi. Kalau yang ini tadi, wah ini sakit lah, nggak mau lah saya. Berkaiser. Loh berkaiser kok ada di sini ya? Emang bingung gitu. Tapi di server 9 nggak ada guys. Kan bingung ya. Nah malah ada ini guys. Coba ya kita ya. Kita satu-satu deh. 49 ya. 49. Oke dua kita sekali dulu. Kita coba yang sekali dulu. Kami ya terbanglah ke angkasa. Janji. Dapat apa guys? Wah begitu. Oke. Ya sekali lagi ya untuk yang ini ya. Oke kita coba guys. 10 ini coba. Yes. Yo Tamiya terbanglah ke angkasa. Yo nunggu di cuci. Oke. Oke ini dia guys. Dapat apa kita guys? Wah kayaknya nggak dapat yang ini ya guys. Oke kita dapat ini ya, electrical sword, kemudian easy sasis, main juga nih easy sasis lagi gitu. Oke ya jadi kayak gitu guys, kalau dapat ya hoki kagak ya kagak gitu. Nanti Mamang save dulu ya guys, mungkin biar agak banyak lagi nanti. Ini tasnya kita claim dulu, mission off. Buat kalian ini coba kasih
Kasih tips sama Mamang guys, gimana caranya untuk ini. Oke, kita ke garasi guys, kita pasang-pasangin. Jadi tadi kita dapat yang sama kah? Tadi dapat yang mana guys? TV sasis juga ya. Kecil guys. Ada barang baru nggak tadi? Front. Ini aja kali ya. Wih, diameter tire stabilization. Extended side. Enggak ada. Kemudian enchangement. Ada guys. Nah, ini kita upgrade aja ya. Oh, ini electric shaping guys. Enchangement yang ini tadi, ini kita upgrade juga. Ini untuk apa ya? Transmission. Speednya kenceng banget guys. Nah, habis dah. Oke, ini mayan ya. Extended side-nya gak ada juga, mayan. Oke. Stability-nya sakit masih guys. Stability-nya masih sakit ini. Mungkin akan kita upgrade lagi mungkin nanti ya. Rear plate. Oke guys, mungkin sampai di situ dulu ya dari kita. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu update Mamang selanjutnya. Thank you.